kapanpun kita sudah menyiapkan helm, rompi yang kemungkinan kalau memang berkenan itu digunakan pada saat kegiatan di sana, kita juga sudah siapkan semuanya. Kemudian untuk senjata yang biasanya kita tidak menggunakan senjata laras panjang, dari pihak Ukraina juga sudah memberikan keleluasaan kita untuk membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel pas pampres kita dengan munisi yang tidak terbatas oleh mereka disampaikan. Ya. Selanjutnya, untuk komunikasi ataupun koordinasi dengan mereka, kita sudah lakukan di awal dengan KBRI, dan selanjutnya nanti Advan akan ke sana lebih melekat lagi nanti di dalam rangkaian kereta api. Kemungkinan juga mereka akan ikut di dalam situ, namun kita batasi untuk jumlahnya, dan kita batasi untuk sementara aman, Mas, karena kalau kami lihat mereka sampai di Donetsk itu kurang lebih dari Kiev itu jaraknya masih sekitar paling dekat, Mas, ya, yang ledakan itu paling dekat adalah 380 km dari Kiev. Itu yang sudah kita antisipasi. Sementara mereka masih melakukan serangan, memang ya seputaran saja. Jadi alhamdulillah masih jauh lah, Mas, ya. Siap, mohon izin, Pak. Kalau tadi terkait helm dan lain-lain itu untuk presiden ya, Pak, ya maksud Bapak? Semua, Mas. Semua delegasi yang akan ikut kita sudah siapkan.